Mobile Legends baru saja mereset season mereka dari season 19 ke season 20. Tentu, di setiap seasonnya terdapat beberapa hero meta, yang dimana hero tersebut merupakan hero yang paling sering digunakan, baik di tier atas maupun turnamen. Terciptanya hero meta bukan tanpa alasan. Biasanya, hero-hero yang menjadi meta karena mendapatkan revamp, penambahan damage, dan skill oleh Moontoon. Bahkan, saat ini tidak sedikit hero yang memainkan peran dan tugas bukan dari role aslinya, melainkan dapat mengisi role sesuai dengan keadaan dan komposisi di dalam tim. Walaupun sudah mendapatkan nerf baru-baru ini, namun tetap saja hero ini masih menjadi rebutan di dalam permainan. Siapa saja ke hero-hero tersebut? Berikut prediksi 10 hero meta terbaik di season 20 versi Blue Rain Gaming. Sylvana merupakan hero dengan dua role, yaitu Factor dan Mage. Ia memiliki skill crowd control yang sangat mematikan. Dari keempat skill yang dimiliki oleh hero ini, tiga diantaranya mampu memberikan efek crowd control kepada musuh. Skill satunya dapat menyebabkan efek stun. Skill duanya dapat mengurangi move speed dan menarik musuh ke tengah pedangnya. Dan skill ultinya yang dapat mengurung target selama 3,5 detik, serta mengurangi move speed musuh sebesar 40% selama 1,5 detik. Dengan semua kemampuan tersebut, Sylvana menjadi hero inisiator yang sangat diwaspadai keberadaannya saat ini. Mungkin pada season 20 saat ini, ia lebih banyak dipakai sebagai hero pendamping core atau bahkan hero tank dibandingkan menjadi hero factor dan offlaner, dikarenakan kemampuan crowd controlnya dan sangat cocok ketika menggunakan item defense serta emblem tank. Matilda adalah hero assassin support pertama di Mobile Legends. Kehadiran hero ini seakan memberikan harapan untuk kebangkitan meta hero support. Sebab, dia mempunyai riahan damage yang terbilang tinggi, sehingga sangat efektif untuk membantu hero core dalam menghabisi musuh. Dan, sebagai hero support, dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan pergerakan rekan satu timnya. Matilda memiliki kelebihan pada damage dan mobilitas yang membuatnya mendapat role assassin. Namun, dia juga lebih dari kata mumpuni untuk melindungi rekan setimnya. Berbekal mobilitasnya yang baik, Matilda sangat mudah untuk melakukan cover up untuk melindungi hero core yang berada dalam posisi berbahaya. Biasanya, Matilda mengandalkan skill keduanya yang dapat membuat hero core dapat terbang dengan cepat ke arah Matilda. Hero yang bisa berubah menjadi naga ini dikenal memiliki kemampuan spell farm dan regenerasi HP yang sangat baik. Sebagai seorang pertarung garda terdepan, Yuzhong juga dilengkapi dengan kemampuan crowd control yang cukup baik. Walaupun pada saat ini mengalami nerf, Yuzhong masih menjadi hero fighter yang sering terlihat pada mode draft pick. Yuzhong bisa kamu mainkan baik dengan build full damage maupun smith tank. Karena memang pada saat team fight, skill crowd control yang digunakan Yuzhong akan sangat bermanfaat bagi tim, apalagi yang memiliki regenerasi yang tinggi. Tentu saja hero ini akan sulit untuk ditumbangkan. Dengan skill ultinya, ia bisa melakukan inisiasi untuk mengacak-acak formasi musuh di dalam team fight. Kamu bisa langsung mengincar hero carry musuh yang dirasa akan menyulitkan ketika team fight nantinya, karena skill ini memiliki efek knockback yang cukup menyebalkan. Ketika di ajang M2 World Championship 2020, Natalia menjadi hero yang hampir selalu terkena banned oleh para tim profesional dari berbagai negara. Ia dapat dengan mudah menyelinap untuk menciduk, menggeng musuh, maupun sebagai observer atau mata-mata pada timnya, berkat skill menghilang atau stealth yang dimilikinya. Setelah di-refarm, ia dapat menghilang dengan otomatis hanya dengan menggunakan ultimate saja. Hebatnya lagi, skill tersebut juga bisa digunakan kembali untuk membuat Natalia menghilang kedua kalinya, sehingga pemain dapat dengan mudah
keluar dan masuk dari pertempuran dengan tambahan moonspeed yang dimilikinya. Dengan kemampuannya ini, Natalia dapat digunakan sebagai support dan bisa melakukan carry dalam permainan. Dengan menggunakan combo skill yang dimilikinya, ia bisa melakukan serangan mendadak dan mematikan pada hero musuh, terutama hero-hero lembek seperti hero Maxman maupun Mage. Hero Factory terbaru ini merupakan hasil kolaborasi Moontoon dengan petinju kelas dunia, yaitu Manny Pacquiao. Pacquiao merupakan hero factor lincah yang dapat memperkuat skillnya dan menggunakan combo skill untuk mengalahkan musuh ketika duel maupun team fight. Hero ini mempunyai skill pasif yang tidak memiliki cooldown, sehingga ketika digunakan dengan lihai bersama combo skillnya, ia dapat menyerang secara terus-menerus dan bisa memberikan damage yang besar. Ditambah, ia juga tidak memerlukan mana saat menggunakan skill-skillnya, sehingga akan sangat sinkron dengan pasifnya yang bisa mereset cooldown skill. Artinya, hero ini bisa spam skill sesuka hati. Dengan kekuatan dan skill set yang dimilikinya, ia mempunyai potensi yang sangat besar untuk masuk jajaran hero meta pada season 20 saat ini. Sebenarnya, Esmeralda merupakan hero yang hampir setahun keluar di game Mobile Legends. Namun, kekuatan hero ini masih ditakuti oleh banyak pemain dan kerap menjadi langganan banned. Bahkan, di MPL Indonesia Season 7 kemarin, banyak tim yang memilih untuk melakukan banned kepada hero hybrid ini. Ia adalah hero tank Mage dengan tipe Regen dan Mixed Damage. Dengan kata lain, hero ini tidak hanya memiliki burst damage yang dapat membunuh hero apapun dengan mudah, namun juga memiliki kemampuan untuk menjadi tank dengan durabilitas yang tinggi. Pasalnya, ia bisa mencuri shield musuh dan mengubah shield miliknya menjadi HP, sehingga cukup sulit untuk dilumpuhkan. Dengan fleksibilitasnya dari segi role dan kemampuannya, ia dapat menggunakan berbagai macam build item tergantung situasi maupun kondisi di dalam tim. Bisa dikatakan, Yi Sun Sin merupakan hero Maxman Assassin yang kini tengah naik daun. Buktinya, hero yang mengendarai kapal dengan membawa panah dengan pedang ini cukup banyak dipilih saat gelaran bergengsi MPL Season 7 di minggu pertama kemarin, maupun pada level publik sekalipun, terutama di tier epic ke atas. Yi Sun Sin merupakan hero yang bisa melakukan serangan jarak jauh dan jarak dekat, sehingga hero ini mempunyai kemampuan yang sangat fleksibel bagi tim. Dengan melakukan combo serangan jauh dan dekat, dia sangat sulit untuk ditangkap, serta bisa melakukan surprise attack yang besar ke hero musuh, karena setelah pergantian senjata, dua serangan berikutnya akan diperkuat, dan dapat memberikan 70% hingga 100% critical damage. Lalu, serangan keduanya memberikan 55% sampai 70% critical damage, dan memberikan tambahan move speed sebesar 20% selama 1 detik. Didukung dengan skill ultinya yang bisa membuka seluruh isi map dan dapat memberikan efek slow kepada musuh, membuat Yi Sun Sin menjadi salah satu hero meta pada season 20 saat ini. Beatrix mempunyai 4 macam senapan, yaitu Renner atau Sniper, Wesker atau Shotgun, Bayonet atau Rocket Launcher, dan Nibiru atau Submachine Gun, atau kita sering menyebutnya dengan SMG, yang mampu menghasilkan physical damage, dan masing-masing senapannya memiliki keunikan ability masing-masing yang dapat digunakan oleh pemain untuk membunuh musuh dengan efek ability yang berbeda-beda. Ia memiliki skill 4 bernama Mechanical Genius yang memungkinkan penggunanya untuk memilih 2 dari 4 senapan yang akan digunakan dalam pertempuran. Skill 1 dari Beatrix memungkinkan pengguna untuk berganti-ganti senjata yang telah dipilih dengan skill 4-nya tadi. Skill 2-nya berfungsi untuk melakukan blink ke arah yang diinginkan oleh pemain yang dapat digunakan untuk menyerang musuh ataupun kabur dari serangan musuh. Dan skill ultinya yang dapat berubah-ubah tergantung dari senjata yang ia gunakan. Walaupun terlihat OP, namun Beatrix tidak mudah untuk dikuasai
karena tingkat kerumitan gameplay serta mekaniknya yang tinggi. Sejak pertama kali dirilis hingga saat ini, Benedetta masih menjadi salah satu hero yang diperebutkan di meta season 20 saat ini. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh hero ini adalah sangat lincah. Kelebihan ini membuat Benedetta bisa dengan mudah mengejar dan melarikan diri dari kejaran hero musuh. Bahkan, dari keempat skill yang dimiliki oleh hero ini, semuanya mampu memberikan efek blink. Maka tak heran, Benedetta menjadi salah satu hero yang paling sulit untuk dikejar maupun digeng. Ditambah, ia juga dapat kebal atau imun terhadap damage dan skill crowd control berkat skill 2-nya. Kelebihan ini membuat Benedetta sangat licin dan sulit untuk dibunuh ketika sedang war. Benedetta adalah hero yang memiliki skill set dengan tempo cepat, sehingga perlu adanya ketelitian dan ketepatan dalam menggunakan hero assassin ini. Brody bukanlah hero maxman dengan mekanisme biasa. Alih-alih mengandalkan kecepatan serang, dia lebih mengandalkan rehan damage yang sangat tinggi dalam basic attack-nya atau burst damage. Ia bisa bergerak sambil menyerang, yang membuat Brody dapat menempatkan diri pada posisi yang aman dari jangkauan serang musuh. Bisa dikatakan, hero ini mempunyai kemampuan yang sangat menjanjikan, dimulai dari awal sampai akhir game. Akibatnya, Brody sering banget di-ban pada saat bermain mode ranked. Bahkan, Brody terpilih menjadi hero dengan presentasi banet terbesar dari tier epic sampai dengan mythic dengan presentasi banet 50.46%. Dengan mekanisme basic attack yang unik, burst damage yang tinggi, dan tingkat kritikal yang besar, dia bisa menjadi salah satu hero maxman yang sangat layak untuk dimiliki untuk para pengguna maxman nantinya. Itulah beberapa hero yang direkomendasikan pada season 20. Tentu, hero-hero tersebut memiliki perannya masing-masing di dalam game dan memiliki skill yang berpengaruh dalam jalannya permainan. Dan yang terpenting adalah kerjasama atau teamwork. Hero yang disebutkan hanyalah pendukung tim sesuai dengan kemampuannya. Dari hero yang disebutkan, adakah dari mereka yang merupakan hero favorit kamu?